Oke guys, kita lanjut jalan lagi guys. Di arah ke istilahnya ke Tugu Muda gitu, Tugu Muda, Simpang Lima dan sekitarnya. Nih kita masih posisi berada di Kota Lama ya cuy. Kota Lama sekarang sudah berbenah. Nah, kemarin tuh saya udah dikomen cuy sama subscriber saya. Kapan review Kota Lama? Hah? Apa? Solo. Ayo gas. Gas. Goes ya. Ini cuy, Mas Baby nantangin cuy. Kita goes Semarang Solo gitu. Kita lanjut ya cuy, kita di Kota Lama ini. Ya. Kalau dilihat sih kayak istilahnya Asia Afrikanya Semarang gitu ya cuy sekarang. Udah berbenah. Mantap. Asia Afrikanya Semarang. Ya gitu. Benar, Pak. Ya. Nah, kita ini sudah sampai di monggo, monggo. Oh iya, makasih, Pak. Di Jembatan Berok. Ini Jembatan Berok cuy, dan ini adalah kilometernya Semarang di depan gedung Kejaksaan Agung apa ya, apa pajak ya, oh Kementerian Keuangan cuy. Nah ini 0 kilometernya tuh, kilometer Dul Semarang. Nah itu sudah banyak yang gue ya, sedikit agak banyak ya cuy apa peminatnya untuk gue, walaupun gak kayak dulu lagi. Kita berhenti lagi. Ini kita di titik 0 km, tepatnya di depan gedung keuangan negara. Meneh toh. Enggak tahu konsepnya seperti apa. Apa, Mas? Sekalor, Mas. Kumat. Kita sudah di 0 km Semarang. Cos, kita jual destinasi wisata di Kota Semarang. Good job. Oke guys, kita spill guys sepeda-sepedanya. Ini sepedanya punyanya ownernya Mas Baby Sonic, dan ini punyanya Pak Catur Polygon. Hampir sama, enggak hampir sama sih, sama kayak punya saya dulu Polygon. Dan ini ownernya pakai Pacific, dan ini Polygon eksotik, dan ini juga Polygon punyanya Pak Dar. Oke, jadi kita dapat support system dari Mas Haryanto, kita dipinjemin sepeda, jadi kita bisa ikut goes gitu. 6 orang aja, yang penting kita produktif. Minggu kita produktif. Oke. Okay.
di depan seberang itu biasanya itu tempat toko untuk mencari oleh-oleh gitu ya cuy. Kalau kalian waktu main ke Semarang tetap di jalur hijau guys. Kita dapat komplain dari teman saya ini. Sok. Si paling-paling sesuai aturan ini orangnya. Nah, kita lanjut ya cuy. Nah, di seberang kanan ini biasanya buat untuk cari oleh-oleh gitu ya cuy. Pandanaran di jalan Pandanaran pokoknya. Diklik aja di Google pusat oleh-oleh Kota Semarang pasti keluar muncul ini. Nah, situ udah banyak Bandeng Bonafit, ada Joe. Terus ini ada apa ya? Bandeng apa sih? Juana apa ya? Bandeng Juana gitu. Jadi di sini tempat jual mayoritas bandeng di sini gitu coy. Dan itu kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang. Nah guys, kita sudah memasuki di wilayah kawasan Simpang Lima, sama seperti di Kota Lama ya cuy. Di sini Car Free Day. Jadi di daerah ini bebas kendaraan. Oke siap. Kita mau kemana? Kita makan borju. Kita tim borju cuy sama bubur ayam. Wow itu panas banget. Kita sudah sampai di Simpang Lima. Awas deh. Kelihatannya kok ramai sekali cuy. Nah itu di Simpang Lima dan di situ kelihatannya ada teman gua. Gak tahu yang jaga siapa. Mas Riko, orang kesel tak? Itu ke teman saya. Kasih JJ dong. Wes. Kita mau cari bubur ayam atau borju di daerah sini. Katanya sih di belakang, bawah itu jembatan Center Kuliner. What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? A few moments later. Nah, oke, cuy. Jadi tadi waktu kita makan. Monggo. Ya, hati-hati, Pak. Blet ngising mau piye itu ya? Kok buru-buru amat. Jadi tadi kita makan sengaja enggak kita rekod ya. Karena kalau kita nanti kita rekod pasti bakalan copyright gitu, cuy. Jadi di seberangnya itu ada for sale dari Ramayana kalau enggak salah. Nah kita ini sudah selesai makan. Adek, Say hello dong. Hello. Nah, inilah cuy di Semarang di Simpang Lima Car Free Day-nya seperti ini. Amin. Alhamdulillah kita sudah melewati 2 tahun di masa pandemi. Terus ini agak bebas gitu ya cuy. Boleh berkerumun, tapi kalau misalkan di indoor, ini kalau nggak salah ya menurut saya harus pakai masker. Tapi kalau yang di outdoor, bolehlah kita nggak pakai masker. Apalagi kalau kita goes gitu, kita olahraga, kita nggak diperkenankan untuk memakai masker. Aduh, ini copyright dah ya kita. Thank you.
A few moments later. Nah, oke guys, jadi kita sudah keluar dari kawasan Simpang Lima dan perjalanan ya, perjalanan pulang menuju ke rumah. Ya, recovery-nya gini aja lah, cuy. Kita dekat-dekat dulu aja. OSD kota gitu ya, cuy. Jadi bersama teman-teman masih di belakang tuh, teman-teman. Masih kuat. Alhamdulillah untuk recovery hari ini enggak terlalu berat gitu ya, cuy. Biasa-biasa aja. Oke, gitu aja cuy, kita udah perjalanan pulang. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya Arifuddin Alvlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.